Pemirsa, warga Dusun Cirengrang, Desa Jembarwangi, Kecamatan Tomo, Sumedang dikagetkan dengan kemunculan asap disertai bau bercampur belerang dan gas dari dalam tanah dan batu tebing. Selain asap berbau belerang dan gas, pemirsa, tanah di sekitarnya pun dirasakan warga terasa panas. Kemunculan asap berbau gas di Dusun Cirendang, Desa Jembarwangi tersebut dibenarkan oleh pihak Desa Jembarwangi. Balu Sekdes Jembarwangi Eman Suherman bahwa dirinya menerima laporan dari seorang warga yang menemukan asap dan tercium bau gas tepat di bawah jalan masuk Gapura Desa Jembarwangi dengan kedalaman dari bahu jalan 20 meter dan posisinya berada di lembah Kamis sore. Untuk itu pihaknya segera menindaklanjuti laporan warga tersebut dengan melaporkan kembali ke pihak kecamatan dan perangkat desa setempat. Kalau untuk penyebab, kami belum bisa memastikan apa penyebabnya. Cuman kemarin kami mendapat laporan dari warga secara tidak sengaja bahwasanya hari Kamis jam 6, salah seorang warga kami, kebetulan ketua RT juga, namanya Bapak Caryadi, beliau pulang dari kebun lewat ke lokasi tersebut melihat kepulan asap. Dugaan sementara beliau mengira bahwa itu ada orang yang lagi bakar-bakar sampah. Nah, tapi ternyata tidak ada orang dan tidak ada pembakaran. Emil mengatakan kejadian tersebut sempat membuat warga panik. Pihak desa langsung menindaklanjuti dengan membuat laporan ke pihak terkait di Bandung agar bisa secepatnya dilakukan penelitian. Menurut Eman, dari lokasi kejadian di area pemukiman warga sekitar 500 meter. Jadi warga dapat beraktivitas seperti biasa sambil menunggu hasil dari penelitian yang direncanakan akan dilakukan secepatnya. Diki Guntara, Bandung TV.